Nah, halo semuanya, selamat siang guys. Masih bersama gue Ageng Saputra TV. Nah, sekarang kita mau jalan ke ekstrim. Jadi gue dan kawan-kawan anak Jetek 25 Air Indonesia rencananya akan touring. Nah, kita prepare dulu nih si Jack mah, biar touringnya enak kita servis, kita ganti oli, cek-cek semuanya, rantai dan rem dan lain-lain. Buset, orang banget ngantuk kok itu orang ya. Iya, kita akan servis, ganti oli, ya cek pengereman, cek rantai dan lain-lain lah yang bisa bikin kita safety di jalan. Mudah-mudahan sih nggak ada kejadian apapun ketika touring ya. Touringnya ke Tegal, kita ke daerah Guci. Kurang lebih ada 25 motor sih yang touring. Rame banget cuy. Semuanya motor ZX. ZX 25 R, udah suaranya ya kayak lagi San Morian aja. Nah, ini juga kebetulan pas lagi operasi nih, Patu Jaya. Ngeri-ngeri sedap sih gue pakai knalpot bising gini. Ya mudah-mudahan aja lah nggak ada apa-apa, aman. Cuacanya lagi hot banget, lagi panas banget ini cuy. Dan jalanan ya alhamdulillah udah mulai rame, udah mulai seperti biasa ya. Ya mudah-mudahan aja lah Indonesia cepet sehat lagi, cepet bangkit lagi, perekonomiannya kembali lancar, biar semuanya bisa mencari rezeki dengan mudah. Jadi nanti touring ke Tegal itu rencana berangkat sih hari Jumat, baliknya Minggu cuy. Jumat malam lah berangkat, kita lewat Pantura aja. Ya 25 motor lumayan banyak loh. Biasanya kan kita kalau riding jauh tuh ya paling kayak kemarin ke ujung Genteng itu ada kurang lebih 10 motor lah. Itu juga udah seru banget ke ujung Gentengnya. Saya waktu itu gue belum sempet vlogging ya. Seru jalan ke sana cuy. Bah, pokoknya touring itu enak lah. Kita membebaskan pikiran kita, have fun. Yang tadinya jenuh di Jakarta ya kembali pulih lagi. Pikirannya jadi relax lagi setelah balik dari touring. Nanti kita cek aja ya di bengkel di ekstrim. Kebetulan jauh nih, gue dari selatan ke Tebet, selatan ke Tebet, dari selatan ke utara mainnya. Ya mau bilang aja nggak kenal lah operasi Patu Jaya 2 minggu cuy. Itu termasuk knalpot bising, perlengkapan surat-surat, semuanya yang melanggar peraturan ya kena. Ya bismillah, kita menuju ke ekstrim. Nah alhamdulillah kita udah di dekat ekstrim nih. Tadi perjalanan sih aman sih, dari Tebet gue lewat Tanah Abang, terus ke Cideng, terus lewat Jembatan 5, langsung masuk ke sini ke Tubagusangke. Ya so far nggak ada polisi sama sekali. Kayaknya sih itu adanya di jalan-jalan besar ya, kayak
di jalan Grogol tuh atau di Sudirman, ya udah pasti sih ada operasi Patu Jaya. Kalau di untuk jalan-jalan yang alternatif yang kecil itu kayaknya nggak ada deh. Itu tuh ekstrimnya. Koyut, apa kabar Koyut? Aduh, gak lagi. Hah? Gak ya. Yang bener. Gimana dong? Koyut gak deh? Boong lo. Ada siapa? Ada siapa? Banyak. Anak-anak banyak, nggak ada polisi anjir. Patu Jaya emang pagi doang. Brotherhood, halo, halo teman-teman, nama aku Yudi, Mimin tercinta ya, halo. Di Extreme Motorsport ini yang suka pantun-pantun itu loh, coba pantun sekarang. Nggak bisa kan? Buat tutup botol. Nah. Batuk lu botol. Halo Om. Halo. Halo. Halo Om. Halo Om. Halo Om. Babang Gori. Babang Gori. Siap. Oh, Bang. Bapak Gori, mana? Alhamdulillah sehat. Dari mana? Bukan gimana? Dari rumah, gue pengen tune up. Ya inilah kondisi. Kondisikan ya. Ekstrim nih tuh. Sekarang udah dibobok, cuy. Lu ingat kan kemarin tuh yang tentang video ekstrim nih belum dibobok nih. Sekarang udah dibobok, cuy. Udah guys, nanti lihat nih apa aja yang harus diservis. Apa? Malam bagus. Nemu di mana? Belum rilis konten. Aduh. Ya udah guys, nanti kita lihat ya servisnya bersama nih, Ko Yudi yang servis, Bang Gori yang ngisiin olinya. Street Fighter, ya kan? Street Fighter yang gitu gue anjir. Halo guys, nih lagi dibongkar motor. Si Jack Ma dibongkar sama Mang Dadan Cendol, saudara. Dibongkar oleh mekanik paling handal di Extreme. Kita mau ngapain ini, ganti oli ya, Mang Dadan ya? Ganti oli, terus? Tune up. Tune up ya, filter? Filter, cek air radiator. Cek air radiator juga ya? Yoi. Kita ke Tegal, mantap. Setting dengan baik nih, mantap nih. Bongkar dulu cuy. Nih kalau ada yang mau ngeliat telemannya tuh, jaket tuh udah mana gini cuy. Si Jack Ma lagi kencing. Ini udah nih, Bang Dadan. Berapa? Udah diganti filter. Ya, filter dibersihin filternya, bukan diganti. Bang Dadan cendol. Mana sih lo? Nah, diganti tuh. Ini apa namanya, filter oli ya, Bang Dadan ya? Iya, oke. Filter olinya juga. Yang belum dimasukin. Wih, udah diganti olinya Mang Dadan. Udah siap nih. Berapa botol tadi Mang Dadan? 2,6 masih ada sisa. 2,6 apa 2,5? 2,6 ganti filter. Oke. Sekarang lagi di tune up ya Mang Dadan nih. Ya,
akan dicurap nih. Ya pokoknya kita nyari touring biar aman. Udah siap jauh. Jangan nyusahin teman-teman yang lain. Kalau pada mau touring harus minimal harus servis dulu. Dan masih banyak tuh motor-motor lainnya. Bro, mantap. Lagi ganti rantai. Ganti rantai bro ya. Ganti rantai. Ya beginilah kondisinya ekstrim hari ini. Lumayan padat. Ini ada punya Koerik habis ganti ban katanya. Ini ada motor originalnya ekstrim. Nah itu lagi di setel-setel rantainya. Yang benar. Ini kan lagi ngonten. Astaga. Miminnya ekstrim nih. Halo. Yang suka Q&A. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Ya. Thank you Mimin. Mimin cantik. Ini cewek ya, by the way. Cewek. Tuh, motor gue diinjek-injek, bro. Emang di ekstrim doang nih motor gue yang diinjek-injek. Ya. Jangan sampai harga diri gue juga diinjek-injek di ekstrim sini ya. Sel-sel dulu, sel. Habis guys. Ini namanya kabel apaan ku? Namanya selang. Selang apa? Bukan kabel, kabel. Selang apa? Selang bensin. Selang bensin kalau tolong ada bensin. Bensin. Sebenarnya ini coloknya ke tangki. Oh. Iya, jadi dari fuel pump dia lanjut ke sini. Fuel pump langsung dimasuk. Ah, langsung ke sini. Cerot dong. Iya. Ngecerot, si fuel pump ngecerot. Itu dibutuhkan kondom, dibutuhkan kondom atau? Nggak usah, jangan. Lebih enak itu, ya? Jangan pakai, oh. Biar lebih lancar. Ini langsung ditembak. Orang bangsat ya, orang-orang ekstrim bangsat guys. Masuk ini Mimin kesayangan. Explicit content. Anak kecil nggak jangan nonton ya? Enggak dong. Ini khusus buat pemain WWF doang yang nonton. Abis ini apa lagi, Mang Dadang? Udah? Hah? Tinggal pasang tangki. Udah kelar. Enggak, tinggal dipasangin doang. Hah? Ada satu lagi. Apa tuh? Kenal. Dadang lagi ke Berlin. Sikat Mang. Kanjan. Hei, Dadar. Isinya habis bos. Ah iya. Di mana beli sel di mana Dan? Di sini Indonesia. Oh ada. Ada mantap. Oyut. Thank you ya. Thank you ya, mobil. Thank you. Bro, duanya. Duanya, dadah. Thank you ya. Om, duluan ya, thank you om. Duluan. Lena. Dan, duluan ya. Apaan? Murah. Ada gambarin dah, gope. Apaan? Apa tuh? Apa? Murah. KW. Beda, gambarin dah. Berapa? 1000 KW, gua ketipu gak apa lah. Jangan dong, kemalan. 900 aja. Hah? 900. Oh iya. Ya.
Hah? Iya, langsung isi duluan ya, bos. Thank you ya. Ayo, dadah Kak Yudi. Ya guys, akhirnya selesai juga, kelar juga kita. Udah si Jack Ma udah kembali sehat, bismillah. Sudah siap touring, nggak ada kendala apa-apa, dan motor udah enak lagi nih dipakainya. Nggak kayak kemarin kayaknya berat banget itu sebelum di servis. Ini udah enak lagi nih. Jangan lupa untuk di subscribe guys, di like, di share, dan di komen. Langitnya udah mulai gelap banget cuy. Wow, takut hujan di jalan dulu gua, mana habis dicuci. Ritual memang hujan. Ya udah guys ya, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Paling nanti ada vlog touringnya ya, mungkin ada beberapa part. Oke, okay, see you guys. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu dalam prokes. Semoga kalian banyak rezekinya. Dah guys.